Halo, assalamualaikum. Apa kabar bosku? Semoga kalian sehat selalu ya. Yang udah subscribe, terima kasih. Yang belum, tolong subscribe. Jangan lupa like, share, dan komen ya guys. Jadi kali ini di pagi hari gue coba keluar rumah, pengen tahu situasi di jalanan di hari nyepi. Ternyata bener, kalau kata gue sih sepi jalannya. Mungkin karena gue tidak tiap hari lewat sini ya. Gue anggap sepi ini hari. Jangan lupa like, share, komen ya guys. Dibantu. Yang udah subscribe gue ucapin terima kasih banyak. Udah nonton, udah like videonya, terima kasih banyak. Nah, jadi kali ini gue mau cerita. Gue tadi pagi itu pergi ke TM, Pasar Tanah Merah, yang ada di Jakarta Utara. Coba keliling-keliling. Dan jangan lupa subscribe ya guys videonya. Jangan lupa share, komen juga. Buat yang udah, sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak udah subscribe. Yang belum, tolong subscribe biar channelnya makin berkembang, makin rame. Kalau banyak yang bilang, bang, kenapa sih lu kalau bikin vlog itu vlog jalan terus? Soalnya ya kerjaan gue emang di jalan tiap hari kayak gini, muter-muter nggak jelas. Halo bang, suaranya direkam ulang. Ada yang nanya kemarin kan? Nanya langsung sih, gue juga kaget. Bang, gini, kata gue. Iya bang, kok video lu sebagian suara aslinya kagak ada? Nah, gue jelasin di sini karena kenapa nggak pakai suara aslinya, itu berisik banget. Dan intinya gue ngeditnya itu belum pinter gitu, makanya gue rekam ulang lagi ya, sambil nge-review video gue sendiri sih. Sekitar sini tuh biasanya rame. Tapi para ojol-ojol lagi pada narik. Ini gua video pakai tangan, gak pakai tongsis. Lupa bawa. Aduh sorry ya, kok goyang-goyang. Tonton terus guys, jangan skip-skip videonya. Biar kalian tidak ketinggalan ada momen-momen yang spektakuler kata gue mas. Mungkin itu gue ini sama senior-senior diketawain kali ya. Ini ibu-ibu nggak pakai helm, bawa motor. Mungkin kalau gue ketinggalan zaman kali ya, atau gue baru tahu gitu ada sepeda motor beca. Kalau gue beca itu jadi gue pakai kaki sepeda, pakai motor.
asli guys, jalanan sepi lalu. Biasanya di sini banyak mobil motor lewat gitu. Ini cuma itu kan. Aduh, ini tangan gue udah pegel. Ini enggak, itu kan biji doang, bintirnya motor. Videonya nggak jelas ini, sorry ya guys. Kalau ya terus ke tangan. Ini kameranya tanpa gue setting real ini mah kayak gini. Ya mudah-mudahan laku di YouTube. Mudah-mudahan bermanfaat. Biasanya di teman Jokowi kalau hari libur buat ngelakuin tuh ramai orang di sini tuh, tapi hari nyepi kali menghormati orang sepi lah di sini tuh, cuma ada beberapa orang doang sih, rame banyak yang ABCD di sini. Ya masih bilang ramai kali segitu mah. Ada mobil deh, keren nih. Sengaja gua pulang. Supirnya tuh ngantuk kayaknya, matanya merah banget dari gua. Gua tengok tadi. Banyak orang yang heran gua bikin video. Kayaknya buat apa kali. Gak tahu dia kalau gua tuh lagi nge-vlog. Kan bapak-bapak ngeliatin bingung dia, ini anak ngapain pegang HP, lidnya hidup kan. Nah semua orang sebenarnya bingung kaget. Gue sendiri aja bingung kok. Orang mau menjadi YouTuber tuh harus punya kameramen, editor, tukang edit. Gue mah ngedit sendiri, video sendiri, apa-apa sendiri. Ya udah receh lah, bener-bener udah receh. Yang udah subscribe, terima kasih ya guys. Saya ucapin terima kasih banyak udah nonton videonya. Gak mau like juga. Jangan lupa tonton terus, pantengin YouTube Senobobi channel guys. Jangan lupa like, share dan komen.
Nah ini bapak-bapak bingung kali lihat lagi berkali-kali nengoknya salah nggak. Nah di sini banyak banget yang liatin gue. Oke guys, gue ucapin terima kasih, thank you semuanya udah menonton channel gue. Jangan lupa like, share, dan komen ya guys. Jangan lupa subscribe juga. Ucapin thank you, terima kasih banyak buat para penonton yang udah menonton channel gue. Ini bengkel ramai lalu di sini nih. Banyak orang yang ngeliatin gue, ini anak ngapain, baiknya hidup katanya. Oke, thank you dan terima kasih untuk semuanya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.